Boh. Namanya kayak ibu. Tahu gini besok kalau memang kita di luar dulu. Bak bontot. Masalahnya kan ibu itu yang ritual, kok bisa barang-barangnya ditinggal? Katanya teledor dimainkan itu abdi-abdi setia pengabdi setan apa ngerti. Masalahnya dia yang mainkan, abdinya yang mainkan, dia yang ngambil. So, pas ya, inget deh naruhnya coba lah. Hah? Ini takut terjadi kelicikan-kelicikan seperti ini nih. Suka mengulur-ngulur. Yang khawatir dia minta misal strategi apa lagi. Yang jelas kesempatan kedua udah habis. Guru, tahu nggak? Dari tadi kita nunggu di sini apa yang saya takut? Entah. Belakang kita keranda kan, Guru. Takut-takut saya tiba-tiba kesirep dalam situ kayak mana? Guru aja, saya nggak mau megang. Situ aja. Iya, situ aja. Indomie tadi. Hah? Indomie? Kosong. Enak. Apa sih? Entah. Mukronya ya Allah. Guru, mau ngapain? Jangan yang enggak lah, Guru. Ya, Guru. Guru, lapar, Guru. Hah? Lapar. Iya. Ih, enak alip sang itu. Makan pisang lu. Ini bergami, bergami. Lu kena rabies. Ini, ini. Ento. Waduh, muncrat kabeh, Guru. Rabies itu oncasnya. Nah, gak diambil, Guru. Juragan keren. Serak kabeh bertau. Pisang. Alihkan guru. Pecah ya, kerja. Entah, guru. Lain kali kok kita petualangan di hutan ini. Ini bukan petualangan, bless. Ya maksudnya gitu loh. Kayak semalam kan enak kita berbuntut. Kalau kayak gini kayak mana? Lama kali. Atau next time aja lah. Entah. Rahayu. Entah. Entah. Empeng. Entah. Entah. Loh. Empeng malahan. Entah. Minta. Siapa guru nano? Nonton. Es tebu. Es tebu guru. 5 menit lagi kita tunggu, kalau enggak datang udah kita stop aja. Ya. Gagalkan video ini, kita tengok
berikutnya peserta. Apa? Sembleh? Emping. 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 Ento. Mis. Ento. Nih. Aneh itu. Apa? Basreng. Basreng gak rai lapar. Hah? Ribu lele. Dibalikkan. Makasih Mbak Rosma Emi. Ini kita menunggu. Mbak Rosma Emi. Terima kasih Mbak Rosma Emi. Oh, ijo Mbak Miharjo. Mbak Miharjo, terima kasih Mbak Miharjo. Pink, Mbak menelpon. Wah. Pink, kuning ngopi. Ngopi. Bapak Nur Hisam Suja. Terima kasih Bapak Nur Hisam Suja. Enggak sia-sia nunggu lama ini. Apanya Bun? Oh, kok gitu Bunda Jakia? Oh, Bunda Jakia Atman, terima kasih. Enggak biasanya apanya Bless, bukan Bun. Iya, saya tambahin. Iya, ya. Iya guru, kok ada udahlah, ini kayak mana nih? 5 menit lagi kata guru. 5 menit lagi kata guru. Tadi nambah lagi kata guru, udah 5 menit lagi. 4 menit lagi. Jam baru sih. Cemar. Cemar. Jamila kurang montok. Jam semar. Apa itu Jamila? Jamila siapa guru? Siapa guru? Ayo. 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 Ayo, siapa? Ada. Malep. Salah ngomong. Kan? Enggak. Salah ngomong. Siapa tuh? Berarti betul itu. Jamila mainnya ya. Deg-deg saya. Gara-gara Jamila. Jamila. Enggak, ini saya deg-degan. Oh. Ini takut. Takut kebongkar Jamila. Jadi. Masalahnya ini keranda. Itu tadi terbang. Oh, guru ya. Nengok keranda inget Jamila gitu. Jadi. Kan mana tahu dulu ada menolong orang yang namanya Jamila. Iya. Enggak mau dibasah. Jadi ke mana nih? Cerita dulu. Yang menjak Jamila tadi kayak macam dia. Jadi itu ketemunya di mana? Dapatnya di mana, ketemu di mana? Jamila. Memang gadis desa. Ada lu dibuatkan lagu. Gadis padi. Rambutnya yang berisi, betisnya yang kayak padi. Yang kayak lain ini. Ento. Tadi ganti katanya Rames tadi. Ya udah lah. Gimana nih? Udah. Tutup aja dong. Kita berguru masih ada 3 menit lagi nih. Kita tarik aja itu kesatria kita sadarkan. Katanya itu bisanya induknya dulu yang dibasmi. Ya masalah induknya yang datang kita tangkap, kita ikat. Ento. Sudar. Siapa lagi sudar, Cak? Demun enggak demun? Enggak, tukang krepe gosong. Heh, alah. Saya ini pikir saya udah mau makan aja lo, Guru. Iya, tapi kayak mana kalau dia enggak datang-datang? Kita tinggal pulang makan yuk. Masuk, anu. Ya kita balik aja, kita pesan ini. Itu suara. Suara kerincing-kerincing. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba enggak tuh. Lamanya. Tiba-tiba enggak tuh. Assalamualaikum, enggak apa enggak? Dah. Udah gitu aja. Enggak, guru enggak serem. Iya. Sri Mulat. Saatnya. Tekan. Gimana Bu Ana? No. Inilah karya pusaka sakti kuno. Bu, pusaka nogo sosro. Inilah karya. Ya ini kira-kira dimulai nggak ritualnya ini? Bentar karya. Bentar. Mau ritual dulu. Iya. Ada cepetlah, ditunggu. Tunggu lagi. 5 menit. 5 menit. Mas aja. Operator. Ento. Ada apa sama Ento di itu? Tidak tahu, apa karena utang? Hei, guru. Mari, selamat. Selamat
untuk membawa hadiah yang sebesar itu. Ini pasti gara-gara putu tadi nih. Ini putu yang bakar tadi kan? Iya. Ah!
Halal adna Allah, Allah ya Muhammad, alaihi berdarah.
Dah. Sadar kan? Hatimu iling, 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 iling. Mutawar itu Allah, Allah ya Allah, Allah, Allah. Buana. Buana sudah cukup Buana. Buana sudah cukup. Guru. Ini sudah lebih dari 5 menit Buana. Cukup Buana. Buana, hentikan Buana. Bawa pulang mayat tadi. Nda. Panggil keluarganya, suruh bawa mayat. Bahagianya aku kan. Lepaskan Bu Ana. Lepaskan Bu Ana. Hentikan Bu Ana. Bu Ana. Hentikan Bu Ana. Bu Ana. Sudahilah Bu Ana. Bun, ke mana nih Bun? Buka. Bun. Jangan-jangan Bun, kok seperti ini? Allahu Akbar. Wah, serius? Guru. Bismil. Innalillahi. Bu Ana yang terhormat. Ilmu hitam tidak akan pernah bertahan. Dan ilmu yang kau kuasai kini termakan pada dirimu sendiri. Nikmatilah dan bertobatlah. Kembali ke jalan Allah. Jangan pernah menggunakan ilmu lagi untuk menyakiti orang lain dan mencari keuntungan pribadi.
Dia sudah lemas. Kok bisa? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aku masih enggak ngeh ini kok bisa kayak gini. Kaget tuh saya. Semua kita semua kaget. Maksudnya gimana? Ya guru gimana tadi diikat? Diikat guru. Diikat terus. Kakek tadi juga di situ Bu Ana masih ngomong, buka itu. Tadi masih Bu Ana loh. Masa? Halo kalian. Ya Allah, los, halo katanya los. Yang pertama saya jelaskan. Ini adalah cincin daripada kakek guru saya. Yang dicuri oleh guru dia. Jadi energinya bisa saya kuasai. Wow. Yang kedua, ini cincin yang sebenarnya sudah dikategorikan di market orang lain, tapi dicuri dari orang yang tidak bersalah. Dan orangnya korban santetnya. Sebenarnya ini positif, tidak mau ikut dia. Yang ketiga, ini energi sangat bagus. Bisa dibagikan. Dan yang keempat sebenarnya, ini adalah gelang setan. Gelang di mana mempengaruhi pikiran orang. Aduh. Jadi pusing kepala saya. Yang dilakukan dia adalah kejahatan. Yang dilakukan dia bersekutu dengan setan. Tapi ingat, sejatinya ilmu hitam tidak akan pernah bisa mengalahkan ilmu putih. Benar? Benar. Dan ingat, sejatinya ilmu hak pemilik hanyalah Allah Ta'ala. Semua ilmu yang datang kepada kita, kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Walau alam, saya nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Hah? Loh, guru tanya. Kami tanya siapa? Itu. Loh. Itu, Master. Hah? Ini gimana? Ini. Pan, melek. Jeleknya muka mupan, pan ya Allah. Entah. Ah. Kongkong kerja malah nguloh iki. Entah. Banyak. Wah, nusuk. Astagfirullahalazim. Amin. Ah. 20. Aduh. Itunya ketentok enggak sih? Ketentok nih. Nonotnya. Aduh. Kita di padepokan guru. Cak, tengok mukanya. Padepokan. Panjang ceritanya, panjang. Melek. Di sini jadinya. Oh, ih. Ya udah damai. Woi, ini sakit nih. Ah, ya Allah. Kena nonotnya. Lagi nonotnya. Bengkaklah itu. Ya. Biasaan. Kotol aku, Los. Ya. Kamera. Kok bisa sampai gini, guru? Kamera. Lebar musim, guru. Gue lagi kamera. Oke, sip. Dah. Sal. Mulai batuk saya. Guru, udah lah. Buka aja. Loh, ngapain Pram. Gitu, guru? Dulu balik ke profesi lama, guru. Hah? Balik ke profesi lama? Iya, bukan gitu. Saya pun nggak tahu kenapa ini bisa terjadi, Yan. Herman saya. Ini kan punya Bu Ana, guru. Hah? Lah Bu Ananya mana? Nggak tahu saya. Lo! Di sini! Kok di sini? Kok dalam beli mosen di sini, guru? Astagfirullahaladzim, kok di sini? Nggak tahu. Entah! Apa entah, Maestah? Ini udah ini kemarin ontoy, ini entah. Ini kita antar ke sana ya, jadi Pancur Batu. Mbak ke Pancur Batu pas ini. Apa? Ya Allah, pan celeng. Jadi dia tengok wajah dia, wajah dia. Ngejek kali wajahnya. Mending kau guru. Wah, kalau saya ramal dari keningnya nih, utang mekar sampai TPN semua ini. Ceritanya kayak mana nih? Bisa terikat kayak gini ya. Cantik katanya. Ih,